The night time. Halo. Halo. Ada. Ada. Hai guys, sebelum kalian bingung, yes, ini adalah vlog lama September 2021 sebelum kita ke Indo. Dan ini memory card yang ada semua vlog ini, footage ini tuh sempat hilang. Thank God banget udah ketemu, aku sampai kaget teman pas lagi ngecek isinya tuh memory card ada apa yang baru ketemu ini. Ternyata ini adalah yang pernah hilang dan aku sempat cari-cari tapi nyelip. So ya, yeah, ini aku kasih aja ke kalian ya buat kayak asupan vlog sebelum ada vlog baru. Semoga kalian enjoy sekalian nostalgia tahun lalu. Selamat nonton. Ih, seneng liat mukanya dia sendiri di sini. Si gemes pergi kita deh ya. Malu. Kenapa kalau? Ini Bebe pegang. Aku jadi bingung. Lupa aku ya Bebe. Hai adek. Adek udah 15 bulan. Iya. Ya aduh ya. Kemarin divaksin polio, pneumonia, sama hemofilia ya. Ada. Oh iya Bebe. Iya Bebe, aku lihat kemarin. Hemofilia Bi yang penyakit nggak bisa ini kan, stop berdarah. Iya, penyakit keturunan Inggris. Nah, dia udah minum antibiotik. Udah hari ke... Oh, tinggal bentar lagi habisnya. Setengah hari, setengah lagi, 5 hari kayaknya. 5 hari. Hai. Ini kakak Tenten nih. Ini kakak Tenten. Kakak Tenten, halo. Ini kakak Tenten nih. Tenten. Ya ketawa deh. Mau ade. Ya ketawa. Silau. Ngomel. Backlight bagian di sini. Backlight. Kita cari. Aduh, di back. Aduh, di. Sayang kakak. Sayang kakak Tenten. Kis. Aduh, dikit jadi ya, Bi. Dia generous banget sih kalau soal kiss, Bi. Kiss jadinya. Detik jadinya. Detik-detik menjelang Omi Odi ke airport, geng. Gontok ditinggal dulu. Eda katanya. Ini gue realita lagi nih. Selama ini kagak masak ya, Omi yang masakin. Sekarang kembali ke realita. Kali ya. Bukan, yang merah. Pakai gembok. Gimana, Dek? Perasaannya, Dek? Omi Odinya mau ke Indonesia gimana deh, wawancara dulu sini. Malu-malu ini salepnya. Nah iya. Kabur dia. Kakak Teh gimana perasaannya Omi Odi mau pergi ke Indonesia, mau pulang? Masih sedih. Tapi nanti kita bisa video call kok. Sama bisa ke Om sama Omi bilang nanti ke Omi Odi jemput ke Ethan Clayton. Oh, kitanya disuruh ke Indonesia ya? Iya. Nanti jemput. Omi Odi mau bye-bye. Entar nanti mau hak sistem Yodi dulu. Ya. Stay see you again Om Yodi gitu ya. Gimana kali ya? Kayak gimana? Gimana rasanya Om Yodi mau pulang aja, emang belum ngerti ya. Tiba-tiba ntar besok aja nyariin Om Yodinya enggak ada. Wah gitu, Dede. Baba. Wah. Udah detik-detik menuju ke mobil, mau masukin koper bentar lagi. Detik-detik sebelum masukin koper. Gemboknya di mana, Dad? Tadi yang dimainin kali ya? Romeo habis ngeberesin mobil buat kayak kasih space itu di belakang dan sekarang lagi mau masukin koper. Back to reality kita. Aku harus kayak masak lagi setiap hari masak. Ya mam, setiap hari masak lagi aku mami. Sama ada mami disini, mami terus yang masak. Mana pernah, gua masak cuman Indomie sama telur dadar. Hai guys. Udah. Halo sayang Om, ditinggal Omi lagi. Kiss Omi. Tentang mau ditinggal sebentar nih. Tinggal sebentar. Next year Omi datang lagi. We have some fun. In the sun, we go living up, celebrate summer time. Say goodbye to school, it's so time to rule. Now taste we freedom, cause it's summer time. Ketemu lagi nanti ya. Ya,
udah saya bye-bye aja. Terima kasih Bapak, hambamu sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sini, ngantri dulu. Hak sama kiss sama Odinya. Mami sayang. Bye Odi. Bye sayang. Bye Odi. Tentang belum kiss Omi. Kiss Ominya dulu. Tentang enggak boleh ikut. Tentang kiss Omi. Tentang yuk kiss. Tentang yang paling ngambek. Kiss. Kiss. Dia enggak mau kiss. Tentang. Ngambek. Nada Omi, mana kisnya? Kiss lu. Kiss Ominya. Sayang. Oh, lu lah. Sorry-nya. Kiss Omi. Ada si babanya gimana? Gimana babanya? Bye. Gimana babanya? Bye gitu. Ada ya, ntar ya. Bye. Say bye. Oh iya, pinter tuh Baba Yomi Odi. Iya sayang. Itsy Bitsy Spider. Iya pinter, mirip ya. Itu kayak yang di video ya. Itsy Bitsy Spider. Ya ada, gak ada spider di situ. Bye. Hati-hati ya. See you Mami Daddy. Stay flight. Mwah. Bye-bye. Hello guys, it's been a while. Welcome to the vlog. Kita udah lumayan lama gak nge-vlog. Hai, itu kakak Ete di situ. Lagi minum, ke Romeo. Hello. Dua map. Oh iya, kakak Ete dapat map ya tadi ya? Iya, tuh ada dua. Dia lagi suka banget sama map. Iya. So iya, kita udah lumayan lama nih. Mami. Jadi ya, kita udah lumayan lama. Iya sayang, jadi kita udah lumayan lama gak nge-vlog, geng. Ini baru start lagi. Hai. Ade, hai. Oh, hai. Tuh, hai. Aduh, si gemes udah bisa kayak ke kamera lagi, Bi. Ya, ntar lagi udah mulai nge-vlog ini, Bi. Lihat, Bi. Udah minta kameranya dipegang. Ya ampun, lemes. Yuk, ya turun. Sekarang kita lagi di Indonesian restaurant. Nggak terlalu jauh dari rumah kita. Yuk, Ade, Mami Geno. Let's go, Ade. Hai. Tuh, by the way, lihat ya, si Kalia punya itu deket mulut. Pagi baret, kemarin dia kayak jalan, mungkin udah kayak lumayan lari kali dia waktu lagi jalan tuh. Fosfat ya? Nyusep ke sandung. Terus kena kayak ujungnya kardus, kasihan dedek. Tapi gak nangis dia. Ya masuk deh, Mami sama dedinya udah lapar. Romeo baru aja bangun tidur, tadi kan kerja, dari malam kerja. Terus tadi pulang-pulang dia tidur, baru kayak bangun sekitar 7:30 gitu. Terus kita udah kepengennya tuh tadi sebenarnya ke mall guys, kayak biar sekalian hibur anak-anak kan. Dadinya habis 3 hari kerja, jadi biar kayak keluar rumah jalan-jalan. Baru inget ini tuh hari minggu tuh mallnya tutup jam 6 sore. apa jam 7 ya? Pokoknya cepet banget kalau hari minggu mallnya tutup, jadi kita gak jadi ke mall. Akhirnya cuma habis ini mau makan sama keros. Nggak deh, mau beli sepatu, Clayton sepatunya kayak udah, yang Clayton punya udah hampir rusak, Clayton juga udah kayak rusak gitu jebol. Bisa? Thank you sayang. Thank you sayang. Kita baru bangun. Kecian baru juga jalan apa? Jalan dari rumah dia tidur baru juga kayak berapa belas menit kali. Udah nyampe. Thank you sayang. Iya, thank you ya. Udah. Thank you. Oh iya. Tinggal yang bawah. Sini ada duduk ya. Bisa makan juga. Gue ada toko bisa nanti. Iya. Ke sini. Gaya si Dedek lihat pegang-pegang map. Dari yang pegang menu si Dedek gaya lihat. Dia mau pesan apa, Dek? Mau pesan apa, Bu? Mau pesan apa, Bu? Egg roll. Ekro ada. Ada. Mami, mana ekro? Mau ekro? Ya, Tenten sukanya risol, risoles. Mana rumah kita? Kita mau ekro. Tanya ke Dedi, Mami enggak ngerti. Mau ekro. Mau ekro ya boleh saya. Mana rumah kita? Thank you father. Thank you father dan father. Ada juga. Ayo, ada juga. Thank you father dulu. Thank you father dulu. Thank you father for our food. Thank you for your blessings. In Jesus name. Amin. Ore makan. Wah, pinter Tenten udah bisa pakai sepatu sendiri. Tenten even pakai baju sendiri, pakai celana sendiri, pakai sepatu sendiri. Udah gede anak mami. Bisa kakaknya sayang? Iya.
kelas. Keras? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Anak. Sayang, aduh dudu sayang. Ini kenapa kayak janjian gini ya? Kayak janjian semuanya pakai-pakai item tuh ya. Padahal mereka berdua tuh milih sendiri baju. Duduk. Nah, Om. Oh, ini pakai hitam juga. Iya, cuma Mami yang pakai biru. Duduk. Tentu keren loh, makanya pakai kerupuk bi, liat deh. Indonesia banget tuh, ETI juga tuh liat. Wih, itu gak ada yang ngajarin tuh, cuma kayak gitu tuh. Ini fix kita bakal banyak yang dibungkus. Jadi pengen pempek sama yang Bali, jadi aku pesen dua-duanya tapi kasih cuma setengah-setengah. Karena ini banyak banget datangnya, gila tuh. Kamu lihat dong nih yang Balinya, bisa kayak makan 3 orang. Porsinya enak banget, gede-gede. Oh good, pempeknya. Kita lama-lama jadi kayak mau reviewin makanan-makanan. Food vlogger. Ada suka? Enak. Enak. Kita udah selesai makan. Sekarang kita mau keros. Who's ready keros? Kakak cem-cem kali sama mami sama daddy. Excited keros? Aduh, sama aja nih. Oke guys, kita udah nyampe Ross. Itu dia favorit store-nya aku, tapi sekarang jadi favorit store-nya anak-anak juga. Soalnya mereka suka banget liat main dalam situ. Ya itu nih ya. Ross favoritnya kakaknya bukan? Ya. Iya, kakaknya suka toko apa lagi? Kakaknya suka Ross yang ini, sama kakaknya suka Ross yang bagus. Yang lama yang di sana? Ini yang baru. Ini yang lebih baru ya. Hei, ini gak baru. Ini yang baru. Kakaknya suka juga sama Target gak? Iya. Iya. Yeah? Mainan. Gara-gara mainan. Gitu ya udah. Yuk kita turun yuk. Si Princess sudah bobo jadi terus roller. Asik banget nih. Bener. Sampai guys. Sampai guys. Ayo kita masuk guys sama Mami Daddy kalian. Jadi hostnya ya teh. Gemes. Eh jangan lari-lari terjatuh. Yang ini yang Spiderman sekarang pas-pasan nggak atau agak kegedean? Pas nggak? Is it very tight or no? Itu di rumah tadi tight, sekarang udah gak tight, tapi ini tadi rumah tight. Agak tight ya, berarti yang 12 sekarang. Ini. Bentar, ini nomor berapa? That's 11, Ethan, kekecilan. 11. Ethan yang 12 sekarang. Nih, 12 nih. 12. Saya suka gak kayak gini? Or this. Ini lebih enak nih. Nih gak enak. Ini bagus banget, Tete. Warnanya juga cakep banget. Ini warnanya bagus. Yang ini juga lucu banget sih, parah. This is too tight. Bisa gak? Bisa. Ini pakai teh. Teh ini oke gak teh buat sendal teh? Itu. Nih, ini ditarik dulu ini. Nih, ini tarik dulu, sayang. Bisa. Bisa? It's nice? Oke. Okay. Aduh, kejedok sampai. Satu lagi. Well, you know what? Ethan, technically ini dari Maina sama Om Calvin. Kemarin si Vina sama Calvin sweet banget gitu dari Indo transfer ke sini buat beliin anak-anak suruh belanjain kado dari mereka. Karena kalau mereka beliin sendiri dari Amazon takutnya anak-anak udah punya gitu. Jadinya ini sebenarnya dari mereka karena kita lagi belanja anak-anak. Oh, yang buat Tenten ya aku pilihin ini. Jadi ini kembar sama Ethan juga. Nomor 11. Ini lucu nih buat Tenten sendalnya. Tenten.
Sini bentar sayang. Sini bentar sayang. Coba Tonton coba ini nih. Okay. Ayo mau tahu Tonton cukup atau enggak? Takutnya Tonton kekecilan atau kegedean. Bisa masuk enggak kakinya? Bisa. Bener. Enggak yeah. Too tight nih. Too tight. Too tight. Oke, okay. Kita ambil yang ini aja yang bisa di adjust. Ini dia nih. Nih Tonton. Cobain yang ini. Tapi bisa. Oh, yang ini bisa, right? Hai adek, gak jadi bobo. Sayang. Adek gak jadi bobo ya? Ini jadinya pengen jalan-jalan. Gak bisa tahan kalau jadi Ros pengen ikut. Juga mas, aku ambil juga baju. Ini buat kalian ukuran 24 bulan. Gemes-gemes banget bajunya. Dan kayak sengaja yang lengan-lengan panjang. Karena ini udah mulai dingin guys. Ini kayak jaket gitu tuh. Puma. Ini juga Disney Mini, Mickey Mini. Ini juga lucu. Daddy is my superhero tulisannya, dapat bandananya juga. Terus ini tuh yang ukuran 24 bulan pas banget bakalan dipakai buat nanti Desember juga, bagus gitu. Ada kayak pohon-pohon Natalnya warna emas. Cute. Lucu banget ini Mickey Mouse. Itu aku udah mulai mau beliin yang number 6. Biasanya dia yang 5T tapi kayaknya dia sekarang udah mulai udah bisa pakai yang umur 6 tahun. So buat Ethan Clayton, ini yang buat Ethan aku beliin Mickey Mouse set ini. Gemes banget. Sama ini ada dinosaur juga yang satu set sama celananya. Tuh celananya merah gitu. Lucu banget. Si Ethan nih anaknya kayak fashionable banget gitu loh dia. Sekarang bisa kayak sehari 3 kali nyari baju baru cuma buat kayak dia pakai doang. Kayak lucu banget liatin dia kayak fashionnya bisa ganti-ganti sehari 2-3 kali. Padahal gak kemana-mana, ya ampun. Dan ini yang buat Tenten, gak ketemu yang Mickey Mouse, gak apa, kita beliin yang Puma aja. Dan ini satu set juga, ukuran 4T. Aku udah mulai beliin dia yang ukuran 4, sama ini kayak kemeja gitu sama celana, satu set juga lucu banget warnanya. Jadi ini yang kayak lebih formal gitu, aku sengaja beliin mereka ada yang kemeja gitu. Biar ada pilihan yang agak rapi sedikit, gak cuman kaos doang di lemarinya. So itu dia so far yang kita beliin buat anak-anak. Nah, sekarang aku mau lihat yang tempat cewek yang buat kalian punya sepatu, aku lupa. Kita tadi belum ke sana. Udah ke Annie. Ini sayang. Lihat dong guys, gemes banget nih kalau udah kebagian yang kalian punya, lucu-lucu banget. So cute. Hello guys, this is the next day. Aku mau ngakhirin vlog ini dengan haul sedikit yang tadi malam aku beli di Ross. Kemarin tuh pas di Ross aku udah mati kameranya. Ternyata lobet. Skateboard guys. Iya, ternyata beli mainan kecil skateboard. Ini apa? Tong sampah? Iya, no, ini fire sama yang sampah. Oh, itu ada fire sama sampah, oke. Guys, yeah. Dia itu kakati punau, kakati udah kecil. Di Redlands kakati punau beli di Walmart mainan skateboard kayak gini. Bersambah. Tapi udah hilang, terus kakati beli baru kayak iya, gini. Iya, sama tapi, apa ini? Tapi bawahnya ada New York. Iya, mami inget bawahnya tapi ada New York. Tapi ini gak ada. Ini gak ada, ya gak apa-apa ya. Oke, mami mau haul dulu ya, Teh. Oke, haul. Haul. Aku udah sempet tunjukin ke kalian sedikit baju-bajunya kemarin. Dan aku juga beli beberapa yang buat laundry room. Karena sekarang ini kita lagi in the process of laundry room makeover guys. Aku sempet ngomong di Instastory kalau kalian ikutin Instastory aku. Dan ini aku beli kayak basketnya buat di laundry room nanti. Sebenarnya ini aku kayak tujuannya buat nutupin kabel-kabelnya laundry room. Karena kan kayak di mesin pengering sama buat cuci ada kayak kabelnya gitu. Yang kita gak bisa tutupin pakai countertop. Jadi atasnya countertop masih kelihatan kayak kabel-kabelnya. Nah aku rencananya tutup-tutupin aja kayak sekreatif mungkin lah, pakai kayak ini atau pakai kayak ada box. Itu bisa buat kayak taruh-taruh barang-barang yang emang diperluin di laundry room gitu. Jadinya sekedar ditutupin pakai ini harusnya udah kelihatan bagus. Terus aku juga beli ini juga laundry hamper. Ini tuh kayak mini gitu, lucu. Dan aku kepikiran aku pengen taruh ini either ntar buat di laundry roomnya atau aku pengen taruh di kamarnya kali ya. So ini aku beli karena ini tinggal satu-satunya kemarin. Hai adek. Iya, tinggal salah satunya banget kemarin dan ini lucu banget gitu kayak imut-imut. Cuman kayak, cuman segini guys, lucu banget. So ya ini makanya aku ambil. Dan yang terakhir buat di laundry room juga buat nanti makeovernya aku beli rak gitu. Kayak kasetnya tapi gede mami, banget. Mami, gimana? Sini mami kasetnya. Yeay, ganteng. Oke. Ini dia, tadaa, kayak gini guys.
Udah guys, jadi segitu aja vlog kita hari ini. Dan aku akhirin aja vlognya di sini karena aku abis ini pengen lanjutin beberes video itu dan aku masukin di vlog selanjutnya biar kayak gak kepanjangan. So, thank you semua yang nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. And we'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye! Bye! Udah selesai? Udah! Yay! You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.